Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Uh, judul firman Tuhan pada malam hari ini berjudul Kesalahan Fatal. Uh, tentu di dalam kehidupan kita, ya, kita tidak lepas dari yang namanya uh, kesalahan. Nah, kita kita tidak lepas dari yang namanya kesalahan.

那、nah, 今天下午的我们要讨论就是就是要，呃、uh,，说明在生活上有的错误就是给我们生活上一个危险。kita kan sama-sama melihat dari kitab、uh, dua samuel. 我们一起翻开在撒母耳记下。sebelumnya,、uh, latar belakang dari kitab dua samuel ini membahas ketika Daud menjadi raja. 就是撒母耳记下的背景，就是在说明啊大卫大卫在呃、uh, 高利卑王的时候。 Daud uh, menjadi raja dan dia dapat merebut kota Yerusalem dan dia dapat mengalahkan musuhnya yaitu orang Filistin. Dia orang, itu bisa kita baca di Kitab 2 Samuel pasal 5. Kalau kita lihat di dalam kemiliteran dan politik Daud mendapat banyak keberhasilan.

Kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 2 saya bacakan ayat 1 Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan diantara orang Israel 30 ribu orang banyaknya 2 Kemud kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Jika kita lihat di sini, uh, diceritakan bagaimana Daud ingin memindahkan Tabut Allah. Kenapa Daud ingin memindahkan Tabut Allah saat itu, saudari? Karena Daud tahu bahwa ke, semua keberhasilan dia kemampuan dia untuk berperang dan dapat mengalahkan musuh-musuhnya adalah karena kasih karunia daripada Tuhan. Meskipun saat itu Daud sudah menjadi raja saudari, tetapi dia tahu bahwa masih banyak raja-raja lain yang lebih kuat daripada diri dia. Meskipun dia adalah raja yang yang lebih kuat daripada dia. Karena itu Daud ingin Tuhan ada di dalam pusat pemerintahannya. Dia ingin membawa tabut Allah ke dalam kota Yerusalem. ingin membawa tabut Allah ke dalam kota Yerusalem. Daud tahu bahwa tanpa Tuhan maka negaranya tidak akan dapat menjadi makmur. Ingin memberitahu, ingin, memberitahu ingin, memberitahu ingin, memberitahu ingin memberitahu rakyatnya bahwa Tuhan adalah pusat kehidupan mereka. Sampai di sini kita melihat bahwa niat daripada Raja Daud ini adalah baik. Dia mencintai Tuhan, dia memiliki motivasi yang baik. Dia sangat Tuhan, memiliki motivasi yang baik. Daud ingin tabut Allah bisa kembali ke negaranya. Mari sama-sama kita buka kitab 1 Samuel pasal 7. Samuel Cisang, di Cisang. 1 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 2. 2, saya bacakan kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 2. 1. Di 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 lalu orang-orang kiriat Yarim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. 2. Sejak saat tabut itu tinggal di kiriat Yarim oh, berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Jika kita mengingat kembali, saudari ya, uh, kita tahu uh, kejahatan daripada dua anak dari Imam Eli. Nah, kita tahu bahwa dalam sejarah ada dua anak dari Imam Eli. Mereka berdosa kepada Tuhan dan pada saat pertempuran uh, mereka membawa tabut Allah ke dalam medan pertempuran. Dan akhirnya, karena Tuhan tidak menyertai, Tabut Allah dapat dirampas oleh orang Filistin. Dan ketika Tabut itu dirampas oleh orang Filistin, maka Tuhan memberikan hajaran ya kepada orang Filistin, sehingga mereka menderita. Nah, karena kepada orang Filistin sehingga mereka menderita. Nah, itu, orang Filistin maka Tuhan memberikan hajaran kepada orang Filistin sehingga mereka menderita. Nah, sehingga akhirnya tabut Allah tersebut dikembalikan oleh orang Filistin. Nah itu kita bisa baca dari kitab 1 Samuel pasal 4 sampai 5. Di dari sampai ada Dan di mana tempatnya tabut itu dikembalikan? Nah, mereka itu di mana? Yaitu di sini ya Saudara ya, yaitu di dalam rumah Abinadab ya, di atas bukit. Dan tempat ini juga disebut Kiriat Yerim ya. Nah,这个地方就是起名叫做吉列耶林。Dan disebut juga di sini berada di sini untuk waktu yang cukup lama ya, yaitu dua puluh Kalau kita lihat di peta, saudari, sebenarnya letak

itu uh, Kita bisa sama-sama belajar, saudara Ada kesalahan yang terjadi pada saat tabut dibawa. Dan kita sama-sama lihat yang pertama ialah Daud tidak bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita sama-sama baca kitab 2 Samuel pasal 6 ayat ke 1. 2 Samuel pasal 6 ayat, 1. Samuel, pasal 6, ayat 1. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, tiga puluh ribu orang banyaknya. Di sini kita lihat begitu banyak orang yang uh, semua sehati ya bersemangat untuk membawa tabut Allah ke Yerusalem. Di sini kita lihat begitu banyak orang yang semua sehati ya bersemangat untuk membawa tabut Allah ke Yerusalem. Karena memang kehendak ini adalah hal yang bagus. Tetapi yang menjadi permasalahan ialah bagaimana tabut Allah dapat dibawa. Daud tidak bertanya dahulu kepada Tuhan bagaimana caranya. Jika Daud bertanya kepada Tuhan, kita percaya ya, Tuhan akan memberitahukan kepada dia. 假如大卫王喜问神, jika Daud saat itu bertanya kepada imam dari suku Lewi, maka dia akan tahu bagaimana caranya. Karena saat itu, yang bertanggung jawab untuk membawa tabut Allah adalah imam dari suku Lewi, dan kalau kita baca di Kitab 2 Samuel, pasal 6 ayat 2. Samuel di Saya baca. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Kita lihat bahwa Daudlah yang memimpin orang-orang uh, tersebut, loh, saudari. Daud yang memimpin rakyatnya karena dia punya kekuasaan saat itu dia punya sumber daya untuk melakukannya tapi satu hal yang pasti yang kita lihat di sini yaitu Daud saat itu tidak bertanya dahulu kepada Tuhan Daud karena saat itu bukanlah suatu pertempuran saudari biasanya di dalam suatu pertempuran Daud akan bertanya dahulu kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan? Dan kali ini Daud merasa dapat mengirim orang-orang ke sana untuk membawanya saja. Nah ini menjadi suatu perenungan untuk kita saudari. karena kita ingin melayani Tuhan atau melakukan uh, suatu hal untuk Tuhan.

Karena cara kita melakukan sesuatu di dunia itu berbeda dengan ketika kita bekerja di dalam gereja. Di gereja kita tahu ada pendeta, ada para hamba Tuhan. Jika kita tidak bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan, bisa suatu saat

Imam hanya bisa satu kali dalam satu tahun datang menghadap untuk melakukan uh, penebusan, ya, dengan membawa uh, darah domba. Ya, nah, uh Pada satu imam tidak dapat langsung, langsung datang karena begitu suci ada roh Tuhan di sana. Dan di dalam perjanjian lama uh, penyelamatan belum digenapi. Nah, Semua orang uh, berdosa tidak dapat datang menghadap kepada uh, hadapan Tuhan. Bahkan mereka juga tidak boleh menyentuhnya Saudara. Lalu ada pertanyaan, jika kita tidak dapat menyentuhnya bagaimana tabut Allah ini dapat dibawa? Nah, Tuhan? telah memberikan uh, instruksi ya kepada Musa. Nah, sama sudah memberikan instruksi kepada Musa. Nah, Tuhan sudah memberikan Kitab keluaran pasal 37 ayat sudah dan dimasukkannya lah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu supaya tabut dapat diangkut. Dikatakan bahwa ketika mereka mau membawanya mereka harus memasukkan kayu pengusung ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut. Nah, harus di bawah di bawah. dan akan ada setelah dimasukkan ke dalam gelang tersebut akan diangkat. Biasanya ada empat imam yang membawa tabut tersebut. Nah, kalau Kita juga bisa lihat di kitab Yosua pasal 3 ayat 6. Yaji, 3章, 6. Kitab Yosua pasal 3 ayat 6 saya bacakan. 3 6 saya bacakan. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ini dari cerita ini kita tahu ya bahwa tabut Allah haruslah diangkat oleh imam dan ada empat imam yang akan membawanya. Di sini ada pelajaran berharga yang bisa sama-sama kita pelajari, saudari. Mengapa mereka perlu mengangkatnya? karena mereka mereka mengangkatnya? maka mereka akan merasakan berat dan dari tekanan dari tabut tersebut kita Mengapa kita perlu mengangkatnya? kita kita merasakan ada tekanan ya di bahu kita Begitu pula ketika kita bekerja uh, untuk Tuhan Saudari. Nah, kita juga akan mengalami uh, tekanan tersebut Saudari. Kita tidak dapat berkata saya ingin melayani Tuhan tetapi saya nggak mau merasakan tekanan. Jika kita menaruh barang tersebut di troli, saudari, mungkin kita nggak akan merasakan tekanan. 但我们做了一个在炉里上，就是放东西，那这样的话不会觉得重。Tapi karena itu harus diangkat, maka kita akan merasakan tekanan tersebut。当我们抬起的时候，就感觉到它的重。Ada tekanan pada pendeta, pada pengerja, pada pengurus，也是有这样的压力，有感觉到呃传道者有压力，有负责任的压力。Pada guru agama dan para untuk semua para pekerja di rumah Tuhan。宗教教育老师也是所有的同工们有这样的压力。 Di dalam pekerjaan, kita pun juga seringkali merasa demikian, tidak mau mengalami tekanan di dalam pekerjaan kita. Nah Tetapi jika kita ingin melakukan suatu pekerjaan itu dengan baik, maka kita pasti akan merasakan tekanan itu. Nah kita harus mau mengambil tanggung jawab tersebut. Kita harus mau mengambil tanggung jawab tersebut. Kenapa bukan hanya satu orang saja yang membawanya, tetapi harus empat orang? Itu mengartikan bahwa ketika kita bekerja di dalam gereja, kita harus bekerja sebagai tim saudari. Kita harus bekerja sama dengan yang lain. Kita tidak dapat meninggalkan yang tiga orang dan berjalan sendirian di depan. Jika kita berjalan sendirian, maka tabut itu bisa kayu pengusung itu bisa terlepas dari kita dan tabut bisa jatuh. Juga imam yang mengangkat tabut tersebut kecenderungan memiliki tinggi yang sama, saudari

Uh, berjalan ke arah mana saja yang saya mau. atau dengan kecepatan yang saya suka. karena kita juga harus melihat rekan-rekan kita yang lain saudari. Nah ada alasannya Tuhan meminta uh, ada empat imam yang harus mengangkatnya. Nah karena dengan hal tersebut maka Tabut tidak akan jatuh ke tanah, saudara. Kedua kesalahan kedua yang dilakukan ialah menggunakan keinginan manusia untuk melayani Tuhan. yang <coughs> menggunakan keinginan manusia untuk melayani Tuhan. Menggunakan keinginan manusia untuk melayani Tuhan. Kita sama-sama buka Kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 3. Samuel 6 ayat 3. Kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 3. Samuel di di -6, di -3. Saya bacakan, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Di sini eh, tidak disebutkan memang saudari, ya, siapa memiliki ide untuk membawa tabut itu dengan kereta yang baru. membawa tabut itu dengan kereta yang baru. Mungkin ide itu dari Raja Daud atau juga mungkin dari orang lain. Dan mereka meminta dua anak Abinadab untuk mengantarkan kereta itu. kalau nah kalau kita mau pelajari lagi sebenarnya, saudari, ya? sebenarnya mereka melakukan ini karena mereka melihat orang lain melakukannya, telah melakukannya.

oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan dua ekor lembu yang menyusui yang belum pernah kenakuk pasanglah kedua lembu itu pada kereta tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah supaya jangan mengikutinya lagi di sini eh, kalau kita baca kisahnya ya ketika orang-orang eh, Filistin eh, merampas tabut Allah maka mereka tidak merasakan damai sejahtera ketika tabut itu berada di negeri mereka

Nah, ]这样的 Tetapi siapa yang akan mengantarnya jika seseorang diminta untuk mengantar, maka dia bisa terbunuh. 但是谁来运过去呢？因为如果有人送了，那个人会被杀死了。Akhirnya <coughs> mereka berpikir dan mereka menggunakan cara ini. Mereka memakai kereta baru untuk mengantarkannya. Nah jika kereta tersebut mengarah ke kota Tuhan,

dengan cara kita, uh, merasa bahwa kita bisa melayani Tuhan dengan cara yang dulu pernah orang lain lakukan, padahal sebenarnya tidaklah demikian. Saudara. Mereka tidak tahu apa yang menjadi hukum Tuhan, apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Raja Daud tidak tahu, dan dia tidak mau bertanya. Tawewang, bu晓得, meo, Saat itu mungkin ada yang tahu saudari. So -so tetapi mereka juga mungkin tidak mau bertanya dan tidak peduli. Shoh, wun, Atau mungkin mereka berpikir uh, bahwa menggunakan kereta adalah suatu cara yang jauh lebih mudah. Yuishi, de, fa, na, yu yang ce, na, memakai mengapa kita harus memakai cara lama harus diangkat susah-susah kenapa nggak pakai cara memakai kereta jauh lebih mudah kok setiap kita dapat melakukan hal yang sama saudari jika melayani Tuhan kita merasa kita perlu lebih fleksibel nah, tetapi jika kita mau renungkan ya, Mengapa keinginan Tuhan itu berbeda dengan keinginan manusia? Nah, jika kita bisa memikirkan, mengapa cara Tuhan, cara Tuhan, dan cara orang lain berbeda? Cara yang kita pakai untuk bekerja di gereja berbeda dengan cara-cara yang dipakai orang-orang untuk bekerja di dunia. Nah, cara kita berbicara tentang kehidupan, cara kita berbicara tentang kerja di dunia adalah berbeda kita tidak dapat memakai hikmat dunia untuk dipakai di dalam pekerjaan di dalam gereja. Manusia lebih sering ingin melayani dengan caranya sendiri. Karena itu kita bisa sama baca di kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 21. Korintus 1 ayat 21. 1 Korintus pasal 1 ayat 21. Saya bacakan. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Di sini Tuhan memberikan suatu uh, pengertian kepada kita saudari. Jadi, Mengapa Tuhan memakai cara yang kelihatannya berbeda dengan cara apa yang manusia inginkan. Jadi, Karena cara-cara yang menurut orang dunia dikatakan berhikmat itu belum tentu bagi Tuhan itu belum tentu berhikmat, Saudara. Karena itu di dalam uh, pelayanan, uh, di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, orang-orang yang merasa bahwa dirinya begitu pintar, maka dia tidak bisa mendapatkan uh, berkat daripada Tuhan. Nah, di教会里头, no Karena mereka merasa, aduh, saya yang paling tahu nih, saya yang paling pintar, saya bisa melakukannya. Tetapi orang-orang yang mungkin kelihatannya bodoh ya tetapi ketika orang itu mau dengan rendah hati menerimanya mereka justru baru bisa melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Karena Tuhan ingin memakai apa yang kelihatannya bodoh untuk menggantikan mereka yang sombong sesudari. Kita merasa

keselamatan di atas kayu salib. Nah, Banyak orang yang menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang uh, kebodohan sesudaria. Uh Tapi bagi kita, kita yang percaya kepada Tuhan, kita menerima keselamatan itu dengan kerendahan hati kita, maka kita akan mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Nah, kita percaya kepada Tuhan, kita akan mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Jika kita bekerja untuk Tuhan, tidaklah dilihat dari seberapa pintarnya diri kita. Kuncinya adalah apa kita mau mendengarkan perkataan Tuhan atau tidak. Jika kita merasa diri kita pintar, tahu jalan keluar, maka kita belum dapat dipakai oleh Tuhan. Jika kita merasa diri kita pintar, tahu jalan keluar, maka kita belum dapat dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika kita akan melayani Tuhan. Nah nah konsep yang kita pakai apakah dari dunia ataukah memang sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah apakah kita menirunya dari orang lain? Apakah kita menirunya dari denominasi lain yang kita lihat mereka? atau kita mengikuti perkataan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Yang ketiga, yaitu kita bisa belajar ada krisis tersembunyi di balik nyanyian dan kegembiraan. Uh ada krisis tersembunyi di balik nyanyian dan kegembiraan.

di samping tabut Allah itu sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Ayat 5. Da Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Jika kita lihat keadaan ini, saudari, ini keadaan yang begitu meriah, saudari. Dari ini kita bisa melihat ini yang Waktu yang demikian menyenangkan ketika mereka akan membawa tabut Allah. Jika kita masuk ya saudari ke dalam suatu pelayanan dan kita lihat bahwa wah suasananya begitu meriah, begitu luar biasa dan kita bisa merasa bahwa wah oh, Tuhan hadir nih sepertinya di sini. An <tuh> Karena begitu meriah, wah wow, bagus kayaknya. Wah, wow, kayaknya Tuhan hadir. Siapa? Dan kalau kita lihat siapa yang paling gembira di sini Saudari? Yaitu mereka yang menari dan mereka yang menyanyi-nyanyi. Mereka begitu gembira karena mereka merasa bahwa Tuhan hadir. Mereka merasa bahwa Tuhan juga gembira pada saat itu. Apakah demikian? ]是不是这样子? Sebenarnya Tuhan tidak bergembira dan Tuhan sedang berdiam diri. Kadang di dalam kehidupan kita, ya kita juga bisa merasakan hal seperti ini. saudari. juga kalau kita lihat ya banyak pelayanan-pelayanan, wah musiknya begitu enak saudari ya, dan banyak orang melompat-lompat, menari-nari. Kelihatannya memang Tuhan hadir. Nah, Tetapi lewat kisah ini kita diingatkan saudari bahwa belum tentu pada saat itu Tuhan hadir dan gembira. Kita, manusia, bisa saja bergembira dengan apa yang kita lakukan, tapi Tuhan bisa tidak bergembira. Jika kita tidak membaca Alkitab, jika kita tidak tahu apa yang menjadi hukum dan peraturan Tuhan, maka kita tidak akan tahu Tuhan marah atau tidak. 假如我们没有读经的话，或者是知道神的法那这样的话我们无法了解神所要的是什么。a n a hal itu t i d a k l a terlihat o l e kita，因为我们就无法看透的。<c oughs> dan kalau kita lihat keadaan itu pada saat itu，mereka、uh, belum menyentuh garis batas daripada Tuhan。就是那时候，他们就还没有就摸到最后的那一条线。 Tuhan masih berdiam diri, tetapi ketika garis batas Tuhan itu dilewati, maka Tuhan pun bertindak saudari. Nah, so, Kita lihat kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 6 sampai 7. Samuel di, di 6 sampai 7 Saya bacakan kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 6 sampai 7. Ayat 6 Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu. Lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir, ayat 7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Di sini awalnya mereka menggunakan kereta yang baru dan kelihatannya perjalanan akan berjalan dengan baik.

bisa terjadi kapan aja, bisa tergelincir, hanya sebuah kecelakaan. Tetapi jika kita mau benar-benar renungkan, apakah itu benar-benar hanya sebuah kecelakaan? Apakah benar-benar Tuhan izinkan tabut Allah dapat sampai ke Yerusalem dengan memakai cara yang

dan para imam dan orang lewi menjadi tidak berguna. Karena siapa saja dapat mengangkut dan mengantarkan tabut Allah. Nah siapa saja boleh menyentuh tabut Allah. ]任何人也可以摸到月会. Karena itu Tuhan membuat dan mengizinkan kereta itu tergelincir. Karena tergelincir maka tabut tersebut tidak ada lagi tidak lagi berada di atas kereta tetapi dia uh, akan mau jatuh ke tanah. <coughs> dan sebelum tabut jatuh maka dalam sekejap Usa mengulurkan tangannya untuk menahan tabut Allah tersebut. Nah, jika kita lihat Usa sebenarnya adalah orang yang baik. Tetapi dia terlalu cepat dalam bertindak. Karena dia tidak tahu hukum Tuhan, ]因为他不晓得神的立法. atau mungkin saja dia tahu, tetapi karena dia ingin melindungi tabut itu, maka dia langsung memegangnya. Saudara, dan ketika garis batas Tuhan dilewati, maka Tuhan menghukum. Maka pada saat itu, usaha dibunuh usah mati. ketika kita membaca kisah ini, kita dapat berkata ya, mengapa Tuhan demikian serius? Mengapa Tuhan demikian tanda kutip menjadi begitu kejam? kita harus ingat kembali kita tabut ta Allah itu adalah barang yang sangat suci. Ada roh Tuhan di sana dan Tuhan sudah memberikan instruksi bagaimana harus mengangkatnya. Nah, yang nah Imam pun tidak boleh menyentuh, apalagi rakyat biasa. Imam pun tidak boleh menyentuh, apalagi rakyat biasa. Tuhan telah memberitahu mana yang kudus, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh. Agar kita dapat memiliki hati yang taat. Nah uh kita langsung baca Kitab Galatia, Pasal 6, Ayat 7. Kitab Galatia, Pasal 6, Ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ini kalau kita baca adalah surat dari pada Rasul Paulus. Di Perjanjian Baru uh, sudah tidak ada tabut Allah. Perjanjian Baru adalah era kasih karunia. Manusia tidak akan kehilangan nyawanya ketika dia menyentuh sesuatu. Nah, Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita di sini saudari, jangan sesat karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kita tidak bisa menggunakan cara kita sendiri, cara manusia ketika kita akan melayani Tuhan. Nah karena ada konsekuensi yang sangat serius jika itu terjadi karena kalau kita uh, seringkali hadapi ya saudari, kita seringkali berkata bahwa ketika kita memiliki hati yang baik untuk melayani itu sebenarnya kita merasa sudah cukup <coughs> Ketika kita mencintai Tuhan dan kita ingin melayani Tuhan, kita merasa bahwa oh itu sudah cukup. Um tetapi uh, pada sore hari ini kita belajar ya bahwa gereja juga uh, memiliki peraturan. Tuhan telah memberikan perintah-perintahnya. Bukan apa yang kita suka yang kita lakukan, tetapi apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan itulah yang akan kita lakukan. Jika, usa, uh, jika Tuhan tidak menghukum Usa pada saat itu, maka orang-orang tidak akan tahu apa itu konsekuensi. So nah, tapi karena hal itu Tuhan ingin memberitahu bahwa ketika kita mau menyembah Tuhan, maka kita harus menyembahnya dengan taat dan patuh di dalam perintah Tuhan. Sehingga kita tidak berkata bahwa ketika saya ingin melayani, maka saya bebas. Saya ingin melayani dengan cara sesuai dengan keinginan saya. Kalau hal itu terjadi, tentu itu bukanlah hal yang baik. Nah nah Tuhan bersabar untuk waktu yang lama, tetapi ketika garis batas Tuhan dilewati, maka hukuman Tuhan pun diberikan. Nah uh Ini menjadi suatu perenungan untuk kita semua saudara termasuk juga untuk saya. 这样的话，给我们很好的一个教训，也是对小迪来讲也是如此。Bagus untuk memiliki keinginan untuk melayani Tuhan. Kami memiliki hati yang penuh kasih untuk 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 Tuhan. Kami Agar jangan terjadi, kita sudah memiliki hati yang baik, tetapi hal yang buruk yang terjadi kemudian. Atau kita mengira bahwa itu adalah hal yang baik, lalu kita memberitahu orang lain, sehingga orang lain melakukannya dan membuat dia masuk dalam masalah. Ketika Raja Daud melihat peristiwa ini, maka Raja Daud pun memberikan memberikan respon, saudari. Ketika Wang <tuh> tahu hal ini, dia berkata. Kita sama -sama lihat di Kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 8. Samuel, 6, 8. Kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 8. Saya bacakan. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menjambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang peres Usa sampai sekarang. Ketika Tuhan marah kepada Usa, Daud

apa yang Daud lakukan sebenarnya pada saat tabut Allah tergelincir? Yang, yang Daud, yang Daud lakukan saat itu hanyalah menari dan menyanyi. Sedangkan Usa ketika melihatnya, dia berusaha untuk menahannya dan karena itu dia harus Meninggal saudara, dia harus mati karena itu. Dan, dan bagi Daud, hal itu adalah hal yang sangat mempermalukan dia. dia kehilangan mukanya, saudari. Dia marah, kenapa Tuhan kok mempermalukan saya nih Kadang ini juga terjadi sesudahnya di dalam kehidupan kita. Kita juga bisa marah kepada Tuhan ketika kita melihat, aduh Tuhan, kenapa kok bisa ada masalah seperti ini? Padahal saya niatnya baik loh Tuhan, tapi kok ada hal yang buruk terjadi, kita menjadi marah kepada Yis Tuhan. Dan kalau kita baca kitab 2 Samuel 6 ayat 10 Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-edom orang gad itu. Di sini Daud tidak memiliki keberanian lagi untuk membawa tabut Allah. Jika Tuhan tidak memberkati saya, maka saya akan berhenti. Nah, Jujur, kita pun seringkali berbuat demikian, saudari. Ketika kita melayani Tuhan dan kita mendapat sesuatu yang kita tidak suka, menurut kita itu buruk, maka kita merasa, aduh, saya mau berhenti aja. Nah, jika kita melayani kita sesuatu yang kita tidak suka, menurut kita kita merasa, aduh, saya mau kadang emosi membutahkan kita sehingga kita tidak bisa melihat apa yang menjadi kelemahan kita ini uh, sesuatu untuk kita pelajari saudari. jika kita tidak mau menguji, memeriksa diri kita menguji diri kita maka kita akan menguji Tuhan 那假如我们没有去检讨自己，那这样的话，我们对神也给他一个试验。kita akan menjadi marah kepada Tuhan dan Raja Daud pun saat itu marah dan dia menolak untuk membawa tabut Allah kembali。我们这样的对神发怒，像大卫王也是如此，他也是不要继续来引过来的月桂。tapi Tuhan memiliki pandangannya sendiri。但是自己神有自己的呃教典。dan tabut pada saat itu dibawa ke rumah Obed Edom。那时候月桂就引过来在。 <Si> uh, 引到加特的俄别以俄别以东，谁、si、akah obet Edom ini, saudari? Obet 别以东是谁呢？他 adalah seorang dari suku Levi，就是他是总立位支派的。kita kalau kita membaca di kitab、uh, satu Tawarik ya, itu dijelaskan bahwa obet Edom ini adalah seorang Levi。在立在之上，他说有说明二一别就是立位支派的。Tabut dibawa ke sana, saudari? jauhnya 就越过引到那边。 Dan Daud menjadi terkejut, saudari, karena ternyata Tuhan memberkati rumah daripada Obed Edom. Nah, Tauweh itu sangat menakjubkan, karena Tuhan memberkati rumah daripada Edom. Kitab 2 Samuel, pasal 6, ayat 11. Di liu, jang, -jie. Saya, baca, saya bacakan, Tiga bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Daud tahu hal ini saudari. Dan satu hal ya kita lihat sifat yang baik dari Raja Daud ketika dia tahu sesuatu berubah maka dia akan cepat juga untuk mengambil keputusan. Dia akan merubah keputusannya, pemikirannya dengan cepat. Jika kita melihat ya di dalam kehidupan Raja Daud, di dalam kehidupan dia setelahnya, ketika dia melakukan kesalahan, maka dia akan cepat memberikan respon untuk berbalik ya dari kesalahannya tersebut. kalau nah, dia melakukan uh, kesalahan, dia akan Ini adalah uh, suatu karakter yang bagus. H h h h h h Kita baca kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 12. <tuh>. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-edom ke kota Daud dengan sukacita. Di sini dikatakan bahwa begitu Daud tahu, lalu Daud segera membawa tabut Allah kembali untuk dibawa kembali ke Yerusalem. Dan dan kali ini dia membawanya sesuai dengan perintah Tuhan yaitu Imam Eli, uh, Imam Sukolewi yang mengangkatnya seisi sehingga Tuhan memberkatinya. Apa yang bisa kita pelajari saat, sini, saat ini saudari melalui peristiwa ini? Uh Jika kita melakukan kesalahan, janganlah kita mengeraskan hati kita. Dan我们 Janganlah kita terus melakukan kesalahan itu terus menerus. Kita harus memeriksa diri kita, kita harus memeriksa orang lain. Kita harus memeriksa apakah yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita lakukan. Ketika saat itu Daud menjadi marah, lalu dia mulai tenang, akhirnya dia sadar sebenarnya dia nggak perlu untuk marah.